1000. Coba habisin di sini dapat apa aja? 1000. Iya. Aku disuruh challenge 1000. Ah, bisa nih. Jadi, aku mau jajan-jajan di sini dengan uang 1000 bisa dapat apa aja? Mestinya dapatnya banyak ya. Karena ini kan pasar. Jadi, jajanannya pasti murah-murah. Di situ tuh ada tahu gejrot yang rame, ada ibu-ibu banyak banget. Di situ penasaran, kalau rame kan biasanya enak ya. Depan toko oleh-oleh Sinta, punya tahu gejrot ada es durian. Jadi makannya tahu gejrot terus minumnya es durian. Cincau hijau, terus ada gula merah, udah dikasih es batu, sesederhana itu ya, namanya es cuing kalau di Cirebon. Es durian, habis es cuing. Aku mau coba es durian, gak maruk kan? Cobain. Iya, satu. Oh, bisa gelas. Mangkok aja. Oh, es. Oh, duriannya ada ya, bulat-bulat gitu. Itu esnya apa? Oh, itu es puter. Terus nanti dikasih sirup gitu. Bikin beda es durian di Cirebon, sebenarnya kan es durian ada di mana-mana kan, yang bikin beda itu es durian yang ada di Cirebon dia selalu pakai apa nih, sampolai. Ini sirup khas Cirebon, oleh-olehnya. Gak harus dibuka. Wah, es duriannya, duriannya menggiurkan. Ini durian sebiji-bijinya nih dimasukin ke sini, tapi satu porsi itu dapatnya 2 durian. Wah. Enak. Wah, mantep banget. Jadi ini es puter. Itu es puter terus dicampur daging durian. Terus ditambah campolai. Wah. Pasar Kanoman punya resep khusus tiap si sirup campolai itu. Jadi itu yang bikin enak dan ini nikmat banget. Wah, masih sisa 70.000. Tadi es duriannya 15.000 satu porsi. Habisin kemana lagi ya? Jalan ke sana deh yang agak rame di situ soalnya. Bahan makanan, masakan.
tuannya 9.000, aku masih sisa. Tadi ngasih uang 20.000, sisa 11.000. Aku tabur, wangi ketan. Kita coba rasain. Aku mau penasaran deh, bedanya apa sih sama ketan-ketan lain? Begitu kena serundeng ebi, jadinya berasa. Kampung Caruban ini toko oleh-oleh sebenarnya. Terus dia jual ini kan, bikin produk ini, bikin produk ketan gurih. Jadi karena yang di highlight adalah ketan gurihnya, jadi aku harus nyoba ketan gurih. Cirebon banget lah kalau udah ngomongin ebi. Kota udang. Sudah habis. Enak loh ternyata. Jadi yuk kita cari jajanan yang lain lagi. Jajan di pasar rame banget, banyak pengamen-pengamen lalu lalang dari tadi. Jadi tadi kata ibunya pecel asem itu ya pakai sambal asem, ada sambal asem, ada sambal kacang. Kali ya, biar Cirebon banget. Cirebon banget, iya Cirebon itu kan kota udang. Jadi FYI, kalau ke Cirebon gak nyobain udangnya yang seger-seger, sayang banget. Ini udangnya dikasih tepung kata ibunya tadi. Besar, crispy loh asli. Nih ininya, kayak garing gitu teksturnya. Kita potek-potek ya udangnya. Sebenarnya biasanya aku juga makan kulit-kulitnya sih, tapi mau ngasih lihat nih. Lihat udangnya sebesar apa. Jadi kamu harus makan udang ini pakai kulitnya. Karena rasa gurihnya ada di kulitnya. Garing. Wah, enak. Harusnya ini pakai nasi. Senasi apa ya? Jadi ini ada di jalan di tengah-tengah Pasar Kanoman, persis yang ada gapuranya. Aku lupa deh tulisan gapuranya apa di sebelah situ. Harganya satu plastik gini 10.000. Woi, tadi ada plastik yang gede, ada plastik yang kecil. Nah, aku kan penasaran, jadi pengen coba yang kecil dulu. Ternyata enak, aku menyesal enggak beli yang gede. Cobain tututnya. Kamu suka tutut nggak ya? Nggak semua orang suka tutut sebenarnya. Gede banget ya. Tadi aku tertarik lihat ini karena, wah itu tutut gede banget. Itu gimana ya cara makannya? Susah. Nggak ada kuahnya lagi. Harusnya ada lidinya gitu kali ya. Ini tuh, lihat. Wah. Di dalamnya agak tawar ya. Cuman ini dia dikasih parutan kelapa. Jadi gurihnya di parutan kelapa, tapi nggak masuk ke dalam. Mungkin karena kuahnya di bawah nih nggak kedapetan tuh. Kuahnya ada di sini. Kalau paling enak makan tutut itu, diambil tututnya, terus diserok sama kuahnya, jadi masuk ke dalam dan pasti mantap. We'll be right back.
siapa? Bumbu. Rajuma, Baridat, Joker. Telur. Jadi yang ini kan telur kepiting dicampur daging. Terus ada pepes juga. Nah ini pepes, ada pepes telurnya juga, ada pepes daging kepiting. Daging kepiting kan Bu? Iya, daging kepiting yang ini. Nah daging kepiting ini satunya 10.000, kalau yang ini 10.000 tiga. Aku beli dua daging kepiting. Ini tadi sekilo berapa Bu? 70. Yang ini sekilo 70 kepiting. Ini yang masih hidup ya? Yang masih hidup nih. Sekilo 70. Sekilo 70 isi 6. Yang ini 15. Kalau yang ini sekilo 15.000. Oh, satunya 15.000. Satunya 15.000, udah direbus lagi tuh. Tadi ini satu berapa Bu tadi? 5.000 ya? 10.000. Satu 10.000 itu segini. Rajungan ya Bu? Rajungan satu kilonya? Isian 53, 15 saja. Satunya 15.000 rajungan. Sekilo berapa Bu? Sekilo 70. Ini udah direbus loh. Ada apa nih? Teh upet. Ada teh upet. Katanya sih khas Cirebon. Terus harganya 4.500. Upet atau upet? Jadi upet itu singkatan dari udah pasti enak tehnya. Udah pasti enak tehnya. Jadi kalau ke Cirebon cobain teh upet. Tuh ada tulisannya khas Cirebon. Harganya 4.500 saja satu kilo. Banyak ya? Murah loh. Berapa? Yeay, dapat 5 item menghabiskan uang 11.500. Challenge sebenarnya, justru challenge yang sebenarnya adalah bagaimana menghabiskan uang yang ada angka 500-nya. Ternyata kue-kue yang di sini masih ada yang 1.500, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Yeay, sekarang uang aku habis 11.500. Yeay, sekarang aku sudah mengantongi beberapa kue. Ini mau aku bawa pulang aja buat dibagi-bagi. Dan challenge aku hari ini di Pasar Kanoman berhasil. Yeay, 100.000 aku dapat, banyak banget. Ada kali ya 10 item kali ya. Ditambah ini kan ada beberapa item juga nih. Pokoknya jajan di Pasar Kanoman emang murah meriah. 100.000 kalau di Jakarta dapatnya paling berapa ya? Sedikit kali ya. Ya udah deh. Aku mau pulang dan sampai jumpa di kota berikutnya.